Setelah insiden yang terjadi di DN, semua orang mengalami kesedihan dan keterpurukan yang sama. Mamat, sejak saat itu, dia tidak berhenti latihan di dalam hutan. Pagi, siang, malam, cerah ataupun hujan, dia terus mengayunkan pedangnya dengan emosi yang sangat kuat dan penyesalan yang sangat besar. Penyesalan karena tidak bisa membantu Sofia. Unti, ini sudah sebulan sejak saat itu, dan dia tidak pernah keluar dari rumah. Dia hanya berdiam diri di pojok, tidak melakukan apapun, karena Unti sangat merasa bersalah. Gara-gara dialah Flynn bisa terbebas. Secara tidak langsung, dialah penyebab semua ini terjadi. Alice, adik yang sangat menyayangi kakaknya, Sofia. Sejak dia kehilangan kakaknya, dia tidak pernah terlihat lagi, menghilang tanpa jejak. Sekarang, semua orang di server ini, Lena, Bella, Neko, Amanda, Dinda, Agnes, Erika, Amber, Luna, Clara, dan semuanya. Semuanya sudah tahu apa yang terjadi pada Sofia. Bahkan Steve dan Alex marah besar saat tahu hal itu. Tapi sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan sekarang. Saat ini, server ini sedang bersedih karena kehilangan sosok kakak yang mereka hormati dan mereka sayangi. Apa benar-benar tidak ada harapan lagi? Entahlah. Berdiam diri dan terpuruk di sini tidak akan merubah apapun. Waktunya menghajar ayam bakar itu. Tapi aku gak bisa melakukan ini sendirian. Unti? Unti? Unti, buka pintunya. Ayo ikut aku. Ayo selamatkan Kak Sofia. Aku ada rencana buat ke DN. Buat? Hah? Buat apa? Kok buat apa? Tentu aja buat nyelamatin Kak Sofia. Dia pasti sekarang lagi menunggu bantuan kita. Kamu masih aja menerima takdir. Padahal kamu sendiri tahu, kakak udah sekarat saat mengeluarkan kita. Dan Flynn masih aja terus mengiranya. Dan sekarang kamu masih mau ke sana. Kak Sofia gak selemah itu. Dia pasti masih bisa bertahan, aku yakin. Udahlah, nyerah aja. Aku juga gak pantas bilang gitu sih. Karena semua ini gara-gara aku. Bukan, itu bukan salah kamu. Aku yang melepasin Flynn. Aku juga yang membawanya ke DN. Terus, siapa lagi kalau bukan aku?
Dengar, semua yang terjadi, biarlah terjadi. Dan itu udah lewat. Gak ada gunanya menyesal itu. Itu hanya akan menyakiti diri kamu sendiri. Andai aku gak membuka chest itu. Hapus air mata kamu. Dan dengarkan aku. Semua akan kembali seperti semula lagi. Dan ini bukan salah kamu. Ingat, siapapun yang menyalahkan kamu, gak peduli siapapun itu, akan kuhajar dia. Mama. Sekarang, ayo pergi. Kemana? Sudah kuduga, wortelnya pasti ketutup. Masalahnya bedrock ini adalah blok terkuat di Minecraft. Iya, bener. Terus gimana sekarang? Apalagi? Dobraklah! Hiya! Aduh, sakit! Bego! Udah tahu itu bedrock. Kok dipukul? Bercanda. Selama sebulan, aku dan Steve udah latihan keras. Dan kami dapat kekuatan baru. Kekuatan apa? Biar aku yang urus ini. Undi, kami akan membantu membukakan portalnya untuk kalian. Steve, Alex. Meskipun tertutup, masih ada kesempatan buat buka portalnya. Lakukan sesuai yang kita omongin kemarin. Tapi, bedrock blok yang gak bisa hancur. Siapa bilang mau hancurin? Hah? Terus? Kalau gak bisa dihancurin, tinggal kita pindahkan blok itu. Ah, iya juga. Semuanya mundur. Itu kan kekuatan. Iya. Wih, berhasil. Bagus, Steve. Cepat masuk. Aku gak bisa lama menahan ini. Aisma. Ketemu juga kalian. Bocah kampret. Apa? Dia kan cewek sapi waktu itu. Mulai sekarang, kalian harus jadi vegetarian. Coba deh. Hachu. Kalau kalian nolak, akan kumasukkan kalian ke sana. Bukannya kamu udah aku ledakin? Kok bisa kamu selamat? Yang namanya pahlawan tidak akan kalah sama penjahat kayak kalian. Sebenarnya aku punya totem sih. Mama, apa kamu sekarang? Kami lagi ada urusan penting di sini. Balik lain kali aja. Nyi. Bacot. Pasukanku? Selam. Hukum para pemakan sapi itu. Vegetarian stres. Kalian habis ngapain sih? Hei, masih lama gak sih ngobrolnya? Badanku udah mati rasa ini. Cepet. Gimana nih? Mamat, Unti. Kalian masuk aja. Biar aku urus sapi ini.
aja. Nanti kami nyusul. Ojakan, Clip, yang kamu. Ayo, Unti. Kita ada tugas ke DN buat hajar ayam itu. Makasih, Onyx. Stis. Yang penting kalian hajar dulu ayam sialan itu. Ini dia. Semoga Flynn gak tahu kalau kita kesini. Dengan gitu kita bisa melakukan serangan kejutan. Andai Alice juga ikut kesini, dia pasti bisa membantu kita. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku gak menemukannya. Gak apa-apa, meski cuma kita berdua ke DN, itu udah cukup. Kita berhasil masuk ke DN, tapi jujur, aku masih belum yakin bisa mengalahkan Flynn. Cukup percayakan semuanya padaku. Kita semua akan menyerangnya bersama-sama. Kita semua. Baiklah. Di sini terlalu tenang. Harusnya setelah Flynn terperangkap di sini, tempat ini jadi kacau balau. Ternyata di sini masih aman-aman aja. Sembunyi. Kenapa? Ada Flynn? Bukan. Ada Enderman. Nah, kenapa? Udah biasa kali ada Enderman di sini. Bukan gitu. Coba kamu lihat baik-baik Enderman itu. Ada apa sih? Lihat di kepalanya. Ada sesuatu. Hah? Nah iya, apa itu? Hei, cepat kemari. Kalian lelet banget sih. Aku bilang, bawakan semua makanannya. Cepat! Aku suka daging sapi di sini. Rasanya lebih mantap. Untung aja, si naga tua itu punya peternakan sapi. Jadi, aku masih bisa makan. Meski terjebak di dimensi ini. Meskipun aku tahu, kenapa Ender Dragon punya peternakan sapi. Nah, itu dia. Kenapa para Enderman tunduk ke Flynn? Bukannya mereka anak buahnya Kak Sofia? Sudah berapa kali kau bilang? Jangan beri kuah buah itu! Enderman kau, Flynn! Semuanya diam!
Jangan ada yang kabur! Atau, kalian mau bernasib sama kayak yang tadi ya? Cepat, bawakan aku daging sapi yang banyak. Aku masih lapar. Cepat ambilkan! Astaga! Dia memperbudak semua Enderman di sini. Jahat banget. Jadi itu fungsi ada di kepala Enderman. Jadi itu rencananya. Kamu yakin mau maju sendirian? Tenang aja. Percaya deh sama aku. Kamu cari dan amankan Kak Sofia. Setelah itu, kita akan keluar dari sini bersama-sama dan meninggalkan ayam itu di DN selamanya. Kalau kita bertarung berdua, Flynn pasti kalah. Itu mah pasti. Tapi tujuan kita kesini bukan untuk mengalahkan ayam bakar itu. Memang sulit diakui, Flynn itu kuat. Untuk sekarang, kita prioritaskan keselamatan Kak Sofia dulu. Oke, aku ngerti. Lagi pula, aku tidak sendirian tahu. Pedang itu. Aku percaya, kamu pasti bisa. Balik juga lo bocil. Gua udah kangen banget sama lo. Sini, peluk dulu. Idi, najis. Mending gua meluk Creeper. Maksudku, meluk sapi. Tapi sebelum itu, biar ku pukul dulu muka songongmu itu. Pedang apa itu? Serangannya terasa sangat kuat daripada yang dulu. Sekarang, di mana Kak Sofia? Harusnya dia masih selamat. Karena Ender Crystal masih ada di sini. Benda ini kan bisa terus mengisi SP-nya. Tapi di mana dia sekarang? Kakak! Kakak di mana? Kakak! Kakak! Kalau kakak dengar, jawab aku. Coba deh aku tanya Google Map. Halo Google, di mana letak Kak Sofia? Bercanda. Ya kali Anda. Lurus 10 meter lalu belok kanan. Lah, Anda beneran? Lalu naik gunung kembar, muter-muter 7 kali. Jangan dicelupin.
belok kiri di Enderman nangis. Abis itu terbang ke arah barat. Dan lurus 3 meter. Anda telah sampai di tujuan. Jadi di sini. Tentu saja Flynn bakal kurung kakak. Ya. Lu pikir gua ngapain aja sebulan ini? Males-malesan. Yang bener aja. Rugi dong. Hey, ibu aku terus bocil. Kak Sofia pasti di dalam. Kok di sini gelap sih? Listrik tuh dibayar, jangan sampai nunggak, kenapa? Maaf, aku kembali ke sini. Aku gak bisa ninggalin kakak gitu aja. Bangun, kak. Bangun. Jahat banget, Flynn. Udah ikut kakak seperti ini. Kakak tidak sadarkan diri. Tenang, kak. Akan kulepaskan rantai-rantai ini. Dan kita akan pulang bersama-sama. Oke. Keras banget. Keras banget. Ini rantai atau kepala mamat? Berakhir sudah. Apa? Apiku tidak mempan. Itu api. Gua kira kan itu tadi. Gua gak lapar. Ini semua aneh. Atau apiku yang melemah? Tidak. Dia ini. Cie, ada yang bingung. Oke. Biar ku kasih tahu satu info penting. Wither Skeleton itu
tahan api tahu. Wah. Kapan sih gelutnya? Gua udah bosen sama kentut bau lu. Hey, hey, hey. Lu beneran bikin gua kesel, bocil. Api gak mempan. Masih ada tinjuku. Ya. Itu juga gak mempan. Panah kecil gini mana bisa melukaiku. Ini mah cuma tusuk gigi. Oh gitu. Sekarang gua bakal kenapa tubuhku lemas? Jangan-jangan. Gimana kalau ini? Hiya! Siap! Hiya! Rena! Kemana ayam itu? Ingin memalukan aku. Aku mau terkuat di Minecraft. Lari dari bocil. Enggak. Apa lu lihat-lihat? Cepat selesaikan ini, atau kamu yang kuhajar. Jangan gitu, Akal. Ayo, manjimat. Ya, aku tahu. Aku juga berguna juga, kan? Ya, makasih. Oh iya, Rena juga. Bagian pencarian, serahkan padaku. Baiklah. Kok gua merinting? Gua tahu lu di sini. Keluar! Hiya! Jaring spider. Iron Neko! Rasakan itu, gabungan kekuatan kucing dan Iron Golem. Dasar licik. Di sini penjahatnya lu atau gua sih? Ya lu lah. Tapi lu yang pakai cara curang. Bodo amat. Hiya. Pinjamkan aku kekuatan kamu, Clara. Hiya. Ini dia.
dengan ini selesai sudah. Gak guna. Tiket gak guna. Rantainya gak bisa hancur. Bahkan kegores pun enggak. Sekarang aku harus gimana? Kakak, kumohon bangun. Aku ada di sini. Buka mata kakak. Unti? Kakak, syukurlah kakak masih selamat. Apa aku sedang mimpi? Ini beneran aku, kak. Dan ada mama juga. Dia masih melawan Flynn. Apa? Kita datang ke sini buat nyelamatin kakak. Kalian pikir apa yang kalian lakukan? Kakak melakukan ini semua demi kalian. Dan kalian malah balik ke sini. Di sini bahaya. Cepat kembali ke kamarmu. Kakak gak apa-apa. Tapi kami juga gak bisa biarin kakak begini. Jangan pikirkan kakak. Kakak gak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Kakak dikurung dan dirantai gini. Kakak gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalian pergi aja. Gak mau. Apapun yang terjadi, kakak harus ikut kami pulang. Unti, kakak gak bisa ikut kalian. Karena... Kakak! Kakak kenapa? Kenapa ini? Nah! Gua paham sekarang. Gua pikir lu beneran kuat. Ternyata enggak. Dasar lemah. Apa yang terjadi? Padahal tadi dia hampir kalah. Tiba-tiba ada sinar datang dan seolah-olah kekuatannya terisi penuh lagi. Kamehameha! Dida! Terima kasih, Agnes. Apinya jadi sangat kuat. Kekuatanku sampai gak bisa menahannya. Kenapa, Cil? Gua udah serius nih. Mana diem? BTW! Terima kasih untuk idenya. Ember! Titi! Hilang lagi. Gua jabanin lo. Lalu apa? Kak Luna! Iron Neko! Rena! Hiya!
Semua kekuatanmu fitur lemah. Gak bakal bisa ngalahin gua. Jangan ejek teman-temanku. Atau... atau apa? Lihat lu sekarang. Buat berdiri aja gak bisa. Biar gua kasih tahu apa itu ledakan yang sesungguhnya. Pinjamkan aku sekali lagi kekuatan kalian. Kerahkan semuanya. Dia datang. Enggak. Mama gak mungkin kalah. Munti, kamu ambil ini. Hah? Apa ini? Aku khawatir sama keadaan Mama. Dia datang. Sudah kuduga kau bakal kesini juga. Cepat pergi. Aku gak akan tinggalin kakak sendirian. Bunti. Hei, jangan deket-deket sama cadangan kekuatanku. Masih menyerap kekuatan Kak Sofia. Mudah nyolong kekuatan orang. Gitu kok maku kuat. Dih, yang penting aku bisa selalu menang. Gak kayak bocil baju biru tadi. Kalah terus. Mamat! Apa yang kau lakukan sama Mamat? Pengen tahu aja. Atau pengen tahu banget. Bicara dong. Bicara sekarang. Kalem, kalem. Dia ada di lubang sebelah sana. Gak usah teriak-teriak. Atau lu mau nyusul dia? Tidak akan kumasukkan kau. Ini jauh membosankan daripada bocor tadi. Cuma itu seranganmu. Itu hanya bikin gua geli. Sekarang giliranku. Lu gak takut kan? Mamat! Hahaha.
Loe mangko kilbo ciro. Baru kali ini kuasa senang ini bertarung. Hehehehe. Ibu kuat lagi. Dia cepat banget. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Pakai ini untuk membebaskan Kak Sofia. Lalu bawa dia ke portal. Tenang aja, pedang itu punya sebagian kekuatan teman-teman mob kita. Kamu udah babak belur gini, masih mau bertarung? Aku harus menahan Fulin agar kita bisa keluar dari sini. Tapi portalnya masih tertutup. Tenang aja. Percaya aja sama teman-teman kita. Baiklah. Yeah! Ayo pergi dari sini. Aku gak ngerti kenapa kalian bersikeras menyelamatkan naga tua itu. Yang mana itu akan membahayakan diri kalian sendiri. Lo yang gak punya teman, gak mungkin bisa mengerti itu. Kata-kata gak guna. Kita hampir sampai, dikit lagi. Akan ku tunjukkan apa itu keputusasaan. Jangan! Kak Sofia! Serahkan semuanya padaku. Iya! Apa yang dia lakukan? Iya! Dia benar-benar melakukannya. Jadi ini kekuatan sempurna Ender Dragon. Terima kasih debakusmu, bocil. Hah? Dasar ayam bakar sialan!
Kalian tak akan bertemu lagi dengan naga tua itu. Kalian padaku. Makasih pijitannya, Bocio. Kita udah berkali-kali melalui masa-masa sulit. Dan sampai di sini. Kamu pikir kami bakal berhenti di sini gitu aja? Benar. Kak Sofia akan marah jika kita menyerah di sini. Di sini dan sekarang juga. Kita selesaikan ini semua. Nah gitu dong. Kak Sofia diserap oleh ayam itu. Tapi kita harus tetap menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir dengan Kak Sofia. Dia pasti akan baik-baik saja. Aku tahu, kalau kita gak sungguh-sungguh, justru kita yang akan tamat. Kita pikirkan cara mengembalikan Kak Sofia nanti. Udah belum ngomongnya. Gua nunggu sampai temu jenggot nih. Untuk sekarang, kita hajar dia. Dengan ini, pedangnya akan selesai. Sekarang, kalian semua tahu kan apa yang harus kalian lakukan? Siap-siap semuanya! Aku siap. Untuk kali ini akan kupinjamkan kekuatanku. Kamu pasti bisa. Iya, aku percaya itu. Jangan ragukan tuanku. Dia itu kuat tahu. Kamu benar. Dengan kekuatan golem, kamu pasti menang. Hajar bubuk ayam itu kah? Tolong. Kamu selamatkan Ender Dragon. Nanti bawain aku oleh-oleh ya. Dan yang terakhir, aku. Semua kekuatan mom di sini akan kami pinjamkan ke teman terpercaya kami untuk menyelamatkan kakak kita, Kak Sofia, dan juga membalas ayam jahat di DN itu.
Hiya! Terima kasih semuanya. Aku janji, dengan kekuatan ini, aku pasti berhasil. Ayo!